Halo teman-teman, hari ini mungkin agak berbeda dari biasanya. Nah, hari ini dapur mamaku akan unboxing suatu barang yang masih berhubungan dengan masak-memasak. Nah, ini dia barangnya. Mungkin dari kalian pernah tahu barang apakah ini? Ini adalah alat untuk memarut bawang putih. Nah, ini bentuknya nggak terlalu besar. Dan ya, semoga bisa berfungsi untuk memarut bawang putih seperti iklannya. Nah, ini waktu kemarin saya beli di Shopee pada saat gratis ongkir. Nah, ini belinya waktu itu di luar negeri. Ada dua warna sebenarnya. Satunya berwarna merah marun dan ini warnanya hijau terang seperti ini. Kalau yang warna merah marun, harganya lebih murah teman-teman. Harganya sekitar 6.800. Kalau yang hijau ini agak mahal. Saya beli dengan harga 8.500. Ya, sebenarnya sama-sama murah sih ya. Apalagi dari luar negeri. Nah, tapi saya belum pernah nyoba ini benar-benar berfungsi apa enggak. Kadang kan kita malas untuk ngeluarin cobek atau mungkin parutan. Kalau parutan kadang bahaya ya ke tangan kita, bisa kena tangan kita. Nah, ini kan bawang putihnya nanti ditaruh di sini, lalu ini dimasukkan ke sini, baru digerak-gerak ini. Rasanya sih lebih aman buat tangan kita. Nah, tapi enak enggaknya coba kita buktikan ya. Oke, ini saya ambil satu siung bawang putih. Coba saya kupas dulu ya kulitnya. Nah, ini saya coba beneran berfungsi apa enggak. Nah, terus ini coba saya masukin ke sini. Lalu bentar. Ini ditekan-tekan. Oke nih ya. Coba. Nggak bisa ya? Oh, ini bisa. Awal-awalnya sih agak seret ya. Bentar, tapi kok yang keluar cuma ini doang. Oke, coba lagi. Mungkin sama agak ditekan ya. Wah, susah juga nih teman. Apa enggak pas ya? Oh, ini keluar. Enggak pas ternyata teman-teman. Oh, ini bisa. Lumayan sih. Jadinya kayak ya parutannya halus juga sih. Nah, kita coba lagi ya. Ini sudah lumayan habis nih bawangnya. Oh, jadinya kayak gini. Coba kita kupas lagi satu ya. Ini coba saya kupas lagi satu siung yang agak besaran. Mau benar-benar membuktikan ini bisa apa enggak. Kalau tadi sih lumayan. Awal-awalnya sih memang agak seret, tapi ya berfungsi juga sih. Nah, ini kita coba masukkan yang agak besar ya teman-teman. Waduh, kalau besar kok ya susah ini. Bentar-bentar. Kita ganti deh, jangan yang terlalu besar. Nah, ini saya pilih yang agak kecil. Soalnya tadi yang besar kok nggak muat. Mungkin harus yang seukuran segini doang yang bisa masuk. Nah, ini coba saya masukin. Kalau kecil gini nih bisa masuk. Oke, kita coba lagi ya. Biasanya harus kesemang sih.
Nah, ini keluar teman-teman. Ya kan, bisa dilihat ini keluar. Butirannya halus juga. Tuh. Mengecil kan, berarti ini ya recommended teman-teman untuk dibeli. Tangan kita juga aman, tidak kena parutan, ya kan? Oh kan, bisa. Tuh. Yang keluar juga halus. Ini tuh kan bisa dilihat halus. Bentar. Ya. Halus. Oke, teman-teman, gimana menurut kalian? Barang ini recommended apa enggak untuk dibeli? Nah, kalau kalian tertarik untuk beli, nanti saya kasih link deskripsinya di bawah ya. Kalau menurut saya sih lumayan recommended barang ini. Bisa jadi alternatif untuk kita memarut bawang supaya tangan kita lebih aman. Nah, kalau kalian memang suka video seperti ini, silakan komen di bawah ya. Nanti saya akan unboxing alat-alat masak lainnya yang tentu saja unik dan mungkin juga berguna buat kita para ibu-ibu rumah tangga yang suka memasak. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.